Sehat, Nek? Ya, alhamdulillah. Ini dari adik sedikit buat stok di rumah, Nek. Terus dari teman-teman juga, iya. Nenek Mida udah sehat? Udah mendingan. Udah mendingan, ya? Terus sekarang ini aja, nonton TV aja. Sendirian aja. Sendirian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Jumat berkah buat teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya masih mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan. Masih mengajak teman-teman semua untuk berbagi kebaikan. Jadi entah itu ke teman dekat, entah itu ke saudara, ke orang tua, ke siapapun itu, ke masyarakat. Tapi yang pasti untuk positif berbuat kebaikan teman-teman. Dan kebetulan berkat teman-teman semua, berkat support teman-teman semua, berkat teman-teman yang udah nonton video saya, yang udah subscribe video saya, yang udah mengikuti saya dari awal, terima kasih banyak. Dengan adanya teman-teman semua, saya bisa menerima gaji dari YouTube atau gaji dari Google teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu berkat teman-teman semua. Jadi kebetulan gaji dari YouTube ini saya akan salurkan ke masyarakat juga gitu loh teman-teman. Untuk berbuat kebaikan ini, untuk melakukan hal-hal positif yang mungkin teman-teman bisa lihat dari YouTube saya. Gitu. Sebelumnya kami berbela sungkawa, turut berduka cita atas kepergiannya Ibunda Presiden kita Joko Widodo yang telah mendahului kita, mendahului orang se-Indonesia bahkan sedunia. Semoga amal ibadahnya Ibunda Joko Widodo diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kuat juga untuk Bapak Presiden kita, karena memang Bapak Presiden kita ini sudah bekerja keras untuk mengurus COVID-19 ini. Dan setelah itu ada musibah lagi, ibundanya meninggal, dan semoga Presiden kita Joko Widodo juga bisa kuat, bisa tabah, dan semoga di Indonesia ini yang sudah kena suspek COVID-19 atau mungkin yang sudah kena suspek ODP, PDP atau apalah itu istilahnya, semoga teman-teman semua bisa menjalani itu dan semoga hasilnya negatif teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa buat satu Indonesia, buat satu dunia dengan adanya virus corona ini, semoga punah dan tidak ada lagi virus-virus lainnya teman-teman. Dan kita bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. Karena memang dengan adanya seperti ini, pemerintah akhirnya mengkarantinakan masyarakat-masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas itu sudah ditiadakan gitu, semi lockdown lah gitu, karena memang sudah tidak ada aktivitas lagi untuk mengurangi adanya virus COVID-19 penyebaran lagi gitu loh teman-teman. Dan jadi buat teman-teman dianjurkan untuk mengikuti aturan pemerintah untuk saat ini, karena memang biar nanti COVID-19 ini tidak ada penyebaran lagi, gitulah intinya teman-teman. Dan saya juga masih berlanjut giveaway saya tentang perayaan 10.000 subscriber saya. Teman-teman kalau misalnya mau ikut giveaway-nya bisa langsung ke Instagram saya atau mungkin nanti saya taruh link-nya di sini lah gitu. Dan jadi tadi udah sempat beli konsumsi atau sembako-sembako sama Ibu Negara teman-teman. Dan sekarang Ibu Negara nih lagi siap-siap siap-siapin prepare lah gitu tempat-tempatnya, entah itu untuk dibagikan lah gitu. Dan jadi kita sudah membeli nih teman-teman, sudah membeli alhamdulillah, karena memang berkat teman-teman semua nih kita belikan ini dan kita akan bagikan lagi ke masyarakat, saudara-saudara semua gitu teman-teman. Dan saya akan coba bantu untuk melakukan packingnya gitu loh teman-teman. Gimana mah ini apa aja mah? Minyak, Indomie-nya berapa? Indomie-nya 4. Oh ini, dua rebus, dua ini. Oke. Gula ya, gula. Udah, sarden. Oke.
teh ya. Udah. Nah, jadi teman-teman, ini Ibu Negara nih yang tahu semua ini. Saya nggak tahu nih tentang mau ngasih ke siapa, karena memang Ibu Negara yang tahu semuanya. Makasih. Dari YouTube, Nenek. Iya, makasih ya. Oke, Nenek. Terima kasih. Yuk, kita sudah yang pertama. Sekarang kita bagiin lagi nih. Oke, yang lain. Nggak tahu siapa. Siapa lagi, Bang? Siapa lagi, Bang? Assalamualaikum, Nenek. Buat Nenek. Oh iya, makasih banyak. Daripada rezeki dikit. Ya. Oke, sama-sama Nek. Yo, assalamualaikum. Dah, kita udah kasih ke Bu Devina. Sekarang kita cari lagi nih. Siapa? Gak tahu. Gak tahu, nyokap aja yang ngurus nanti. Yuk. Terus kita kemana? Omidah ya. Omidah. Omidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek. Assalamualaikum, Nenek Mida tuh. Nenek Mida bangun. Assalamualaikum. Nyalain lampunya ya, boleh gak? Biar terang. Sehat, Nek? Ini dari adik sedikit buat stok di rumah nih. Terus dari teman-teman juga iya. Nenek Mida udah sehat. Udah mendingan ya. Mendingan. Terus sekarang ini aja nonton TV aja. Sendirian aja. Tapi jalan bisa kan jalan mah. Jalan bisa tetap. Oke oke oke. Kalau jalan jauh lah ibaratnya ya, udah gitu. Kalau dekat-dekat rumah bisa. Ya semoga cepat sembuh ya Nenek Mida ya. Oke. Okay. Ada sedikit nih. Ya. Oke. Okay. Makasih ya Nenek Mida. Yo, assalamualaikum. Matiin lagi nih lampunya. Bunda, assalamualaikum. Bun. Aku dapat rezeki dari YouTube. Ya Allah, makasih. Terus dari teman-teman aku juga yang nonton video aku. Makasih. Iya. Makasih ya, Bunda. Makasih banyak. Siap. Semoga bertambah rezekinya. Amin, amin, amin.
Assalamualaikum. Bu Nol lagi ngapain? Aduh, social distancing. Social distancing. Enggak boleh. Ini aku dapat rezeki dari YouTube, terus dari teman-teman semua yang nonton video saya juga. Jadi ini bukan dari saya sendiri gitu. Dari teman-teman juga yang sudah nonton video saya, yang udah enggak, ini ada sedikit, tidak mengurangi rasa hormat ya, Ibu. No. Jadi buat stay di rumah aja. Sekarang kan karena hashtagnya lagi di rumah aja gitu. Kalau misalnya nanti dikasih mentahnya, takutnya nanti pergi keluar-keluar. Ya kan? Mendingan ada stok aja buat di rumah. Sedikit ini juga. Ya gitu ya. Sami-sami, Ibu No. Semoga berkah lah. Itu, bilang sama teman-teman aku. Makasih ya buat teman-temannya. Yang sudah nonton. Yang sudah nonton. Makasih. Grogi ya. Iya nih, aduh. Makasih buat sembakonya. Itu sedikit, jadi tidak ya, mengurangi salah hormat aja. Oke, aku mau lanjut lagi nih ke blusukan lagi ke orang-orang lagi ya. Terima kasih ya, Bu Nong, Aiman, ya, Om, yo. Masih ada lagi di rumah. Terus. Assalamualaikum. Aku mau belusukan nih. Kamu belum suka, gimana kabarnya semuanya? Baik. Mohon maaf ya, kita sudah gak lama. Iya, iya, gak apa-apa. Kita lagi makan siang, sore. Iya, iya. Gak lupa, nih aku. Ini udah dibilangin ya, pada ngayak, pada di rumah aja. Aku udah. Ya, teman-teman, karena bibinya, ibunya gak pakai jilbab, jadi gak mau di kamerain. Kita kasih ke siapa ya? Oh, ke gadis deh, boleh. Gadis nih. Untuk ibu, untuk ayah, untuk di rumah ya. Makasih. Buat teman-teman dari teman-teman YouTube aku. Dari gaji YouTube aku. Alhamdulillah. Oke, dadah ya. Ini aku mau pergi lagi. Bye bye. Iya. Assalamualaikum, Dek. Aku mau belusukan nih. Nyalain ya lampunya. Nih, aku dapat rezeki dari YouTube. Ini bukan dari aku pribadi, tapi dari teman-teman juga yang udah nonton video aku. Ya. Makasih. Tidak mengurangi rasa hormat nih, Dek. Oke, karena. Ya, ya. Amin, Dek. Terima kasih banyak. Semoga Dek biar berkah. Siap, siap, Dek. Oke, aku mau cari lagi. Oke, Dek. Dadah. Ya, Ibu ya. Ah, ada tukang bakso mau lewat. Sip, Mas. Assalamualaikum, Ibu. Lagi ngapain? Lipet, Bu. Aku udah rezeki nih buat Ibu. Iya, alhamdulillah. Amin, biar berkah. Amin, 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 amin. Biar panjang umurnya. Amin. Dari teman di YouTube juga. Iya, amin, Mbak Winda. Terima kasih. Yang cantik. Ya, kalau yang ganteng berapa, Ibu? Mungkin kan enggak apa-apa, Bang. Cantik luar dalam. Ah. Iyalah. Oke, udah teman-teman, terus kemana lagi kita, Ma? Makasih, Ayo, sama-sama, Ma. Biar sukses selalu. Amin. Terus kemana kita? Oh, ini ya. Boleh deh. Assalamualaikum, Ibu. Aduh, gerah banget ya. Assalamualaikum, Ibu. Aku ada rezeki buat Ibu. Dari aku, dari teman-teman YouTube juga. Ya, semoga berkah ya, Bu, ya. Amin. Mas, ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Bu deh, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Ya, aku ada rezeki dari YouTube, terus dari teman-teman juga yang nonton video aku. Iya. Ini buat Bu deh stok di rumah. Ini ngasih buat nih, saya ini. Enggak, minjem. Oh, ya ngasih lah, ngasih. Oh, iya, ya, buat Bu deh. Ya. Sama-sama Bu deh, doain semoga berkah lah ini semuanya. Amin. Amin ya. Semoga. Terima kasih ya, sama-sama Bu deh, siap. Biar jadi tambah YouTuber ya. Biar ini banyak nih. Amin. Oke, Bu deh, terima kasih. Oke. Ini Bu deh terima ya. Siap. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Ibu ada nenek itu nggak? Iya, ada. Mau ngasih ini sedikit dari Adif nih, rumahnya sini. Cucunya Haji Sueb. Okay, okay. Nanti sampai ke nenek ya, aja ya. Oke, okay, terima kasih. Yuk. Neneknya nggak ada teman-teman, tapi nggak apa, kita sudah ngasih ke saudaranya atau anaknya, saya nggak ngerti, tapi yang pasti akan sampai ke nenek tersebut gitu teman-teman. Oke, okay. Karena memang ini lagi marak-maraknya COVID-19, jadi kita berbagi di dekat-dekat aja gitu, karena memang berbagi diawali dengan saudara, terus keluarga dekat, baru ke orang lain. Assalamualaikum. Berdiri. Iya. Ya, terima kasih banyak. Ngerasain gaji YouTube pertama, Ibu? Hah? Ngerasain gaji YouTube berapa pertama. Berapa gaji itu deh ya? berapa jumlah? Alhamdulillah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada engkong enggak? Enggak lagi, enggak ada. Engkongnya enggak ada ya. Udah sama Tete aja kali gasing ya? Ya. Ya udah deh, sama Tete aja nih. Sampein buat engkong, gaji pertamaku dari YouTube. Nanti sampein ke engkong, bawa dari teman, bukan dari aku doang, dari teman-teman lah yang udah nonton video itu. Oke, makasih ya Teh ya. Amin Teh Diana, terima kasih. Oke. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekarang sudah selesai semua, saya membagikan karena memang dianjurkan pemerintah untuk mengkarantina di rumah atau di rumah aja atau stay at home atau kalau bahasa Spanyolnya en casa. Jadi buat teman-teman patutilah atau ikutilah anjuran pemerintah untuk mengkarantina di rumah atau mungkin stay at home, karena memang untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi jangan diabaikan lah gitu anjuran pemerintah. Jadi ikutin aja gitu teman-teman. Ya lebih baik kita misalnya sebulan, dua bulan, tiga bulan di rumah, tapi kita setelah adanya penyebaran COVID-19 ini, kita dengan adanya di rumah, kita sebulan, dua bulan di rumah, kita keluarnya tuh lebih nyaman lagi. Tapi kalau misalnya nanti kita sudah dianjurkan pemerintah untuk di rumah, tapi kita masih bandel juga, mau pergi kemana, nanti kan yang ada yang rugi kita sendiri juga, keluarga kita juga. Jadi ya teman-teman, pokoknya terima kasih juga ikutin anjuran pemerintah. Dan buat teman-teman, hayu kita berbagi kepada siapapun di sekeliling kita atau mungkin di lingkungan kita, karena memang berbagi dimulai dari kecil itu lebih baik teman-teman dibanding yang berbagi ingin besar, berbagi ingin wow tapi cuma angan-angan aja. Jadi lebih baik kita berbagi dari yang kecil, itu lebih baik. Oke. Segitu saja video saya teman-teman. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada apa. Dan kalau misalnya suka sama channel saya jangan lupa subscribe juga. Oke. Adif Wafi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.